Mbak Umi ini Pak Asri lembu-lembu ya Mbak Umi. Gemoy-gemoy. Gemoy-gemoy. Kombu Eli. Kok gak ngomong. Oh, ayo kenang dewek. Ini lihat. Ada rendang jengkol, tumis kacang, sama telur goreng. Wes mantap. Ini Mbak Umi. Jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso bersama Pak Api, halo. Mak Nia, Pak Asri, kakungnya Mbak Maul, halo. Terus Mbak Umi, halo. Dan Mbak Maul. Halo. Jadi pagi ini kita panen tuntas ubi madu atau ubi cilembu, teman-teman. Hari ini totalnya yang mau beli itu 75 kilo. Kita lihat ada apa enggak ini ya. Oke, langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepengen mengikutin keseruan kita panen ubi cilembu, jangan kemana-mana, stay tune. Dengan tanguruk jualan kacung madu sampai atas kerosan. Nyatane jadi kan ada nyatane ngomong madu. Mario pono sik sakmono kae. Pak Asri biasa macul lah Pak Asri. Ya, biasa macul Pak Asri. Macul apa Pak Asri? Wis macul sembarang. Macul di sawah. Macul Bu Eli. Wis macul. Macul Lombok, Nduk. Memang sudah biasa bertani ya. Ditungguan itu kayak sesuatu seger Pak Mawul. Rodo ane ya ceria ya. Kau kerem Mbak Umi. Ini masih pagi, masih semangat buat bercanda. Kesah tuwek yo. Ngomong makai tuwek. Aku makai tuwek. Nomor. Bisa Mbak Umi. Itik. Itik. Nanti ibu nyusul teman-teman. Yuh. Dorong diundo tapi. Gudi-gudi pas. Wuh. Saya besar. Besar kayak apa Pak Asri? Besar kayak anu Mbak Maul. Mbak apa itu? Mbak Umi. Salah sebut ta. Ojo cedek-cedek mak, rodok nganu sik mak. Nah, mudah-mudahan bagus. Masalah. Ini hasilnya Mas Gemoy, kayak yang macul Gemoy. Usulot ah supangan. Ini namanya ubi. Kalau di tempat saya ini namanya labrang. Potato, sweet potato. Kan gitu. Kalau di rumahnya Gemoy namanya apel. Sweet potato. Kenapa dinamakan sweet potato? Karena ini sudah manis ini ya. Ini langsung aja. Ini bisa langsung dimakan ini. Ini sweet potato. Sweet potato. Mantap. Masih lihat Bumi. Gendut. Belum gendut. Jalan. Jadi biasa macul ning omahe Pak Asri. Itu. Sampai di kisah. Muncul paran. Lain. Widi. Ku mambi to Mas Gemo ya, jadi cuk ya. Gendengan. Nakalan ya. Oh. Lembur lurus terus.
32 itu ya, biar sampai wis nganggo kalkulator saya ben bener. Kecelakaan, Pak Sri. Pinter lah. Lah, lu kuwi. Dan jalan ngetan wis Pak As. Hah? Iki bilang sene ning mburi Riko dan jalan ngetan. Nyerot mlaku-mlaku. Ngeco bumi kok bilang sene ning mburi de. Kersani. Wis berang madu. Madu yo Mak yo. Golak tugel. Habis wes. Royoan nggih, Bu. Kebulis, Mami. Ari sak lirih, Mbak. Kene kok dilawan. Kang mini-mini enak kan di kerop saya. Iya, Mak, iso menang gering-gering iki, Mbak. Hmm. Amane rona. Manise kerasa. Oke, Mbak. Mbak Umi ini Pak Asri lembu-lembu ya Mbak Umi. Gemoy-gemoy. Gemoy-gemoy. Kombu Eli. Kok gak ngomong. Oh ayo keneng dewek ayo. Iya Mak gede-gede. Panen sabrang guys. Iya guys. Pinter Mak nih angka itu. Nggak sih rusak barang. Rompol Pak Sri. Iya. Bagian unjal-unjal. Gimana guys? Keringetan guys, panas. Panas guys? Iki baru vitamin D Mbak Umi dorong kasep jamin Mbak Umi. Hasilnya Pak Asri. Itu Mas Gemoy lagi nyiramin cor-coran. Tumben kurus-kurus Pak Asri oleh Pak Asri. Sak jalur iku sing padha no. Nai lali bismillah. Yo kerep sowol ngampe gegem. Yo besar-besar. Amon Pak Asri, tulung e mangono Pak Asri aku. Wes dipanen kabeh mami tak omongi ya. Jadi semalam saya minta tolong Pak Asri ewang ternyata nganu kakeknya Mbak Maul juga bantu-bantu teman-teman. Iki sikile pun naik mas. Panen sabrang guys. Mbak Maul guys. Gitu ku bakso ya Mak. Nggih. Iya Mbak Umi. Kayak pentungan nah. Hei. Marem Mbak Umi, kaya pentungan. Kapan lagi gede ya? Kaya pentungan. Nah, ini sabrangnya. Wih, super gemoy. Marem gak sih lihat kayak gini? Nah, ini terakhir ini. Harus nanam lagi nih. Nah, delengen. Lihat ini, lihat. Panen ubi Cilembu saumro. Nah. Ya, Pak Sri dimono tambah, Om. Itu tas digotong. Ini yang tadi satu karung sudah dibawa Mbak Umi. Lihat. Mas Gemoy. Codote mulai pagi-pagi tuh. Lo delengan. Lo delengan. Sendiri kang lopro Pak.
Sok kabeh. Sao bro. Udin cukup Mbak Sun. Bungkusan dimulai teman-teman. Aduh. Ini terakhir ya. Wes entek wes. Nandur menahi. Saya tuh jualan cuma lewat HP loh teman-teman. Bener. Lewat HP aja sudah langsung sut. Soalnya sabrangnya enak ini. Sabrangnya super teman-teman. Saya tadi pagi katanya Nduk mau boxing. Jam tak itu pilih. Nutut Nduk. Enggak, Mak. Langsung nih nguri. Padahal kemarin aku udah bilang, Mak, aku enggak sido. Iya ngomong enggak sido tapi sik ya, Mak. Diku maneh Nduk itu. Sing marujak ya, Nduk. Mak, aku enggak sido, Mak. Nah, dipilihin. Nah. Pokoknya satu kali nyoba sabrang apa ubi cilembu ini, ketagihan. Reni Wong Desa pindah profesi teman-teman. Ini istrinya Mas Tesi yang ini ya. Tumben kameramen masuk kamera. Tumben ini. Maksudnya wis elan. Toro. Ini ya teman-teman ya. Ini wong desa alih profesi jadi penjual ubi madu, ubi cilembu. Ayo Mbak Mi. Ojo, Mak. Sing apik Mak didol Mak. Tapi itu mesti dibarengan to botol. Satu botol lempang. Botol ta elek iku Mak. Oh itu iku gak apa-apa Mak. Heeh, iku gak apa-apa. Iki kan nanti wong ngerti ya macul. Nah ini. Ditung. Nah ini teman-teman. 13. 15. Ini guys jambunya ada yang rusak. Wah. Kok jambu bel ndok gedine. Habis panen ubi cilembu panas, waktunya panen jambu. Ini tandanya manis ya, teman-teman ya. Agak semut ya. Heeh. Ayo Mas Pesi, Mas Gemoy. Kuwi satu kuwi enek 2 on. Ayo. Bubose menek dhewe. Alah. Jangan ngon nganune. Menek dhewe. Ah, ndang to. Bubose kok. Aku pengen review iki lho delengan. Ya wis. Oh, delan. Puh. Iya, legi mak tandane mak, lho nduk. Ini tutorial menek nyolong jambu iki ngene iki. Tutorial nyolong iki. Foto apa ora wingi anune? Ambruk piye? Lek bosok to gelenae, Mas. Iya, langsung ae, langsung kabeh dicetok ngono. Iya. Heeh. Nah, oke. Terima kasih. Iya. Nah. Oh, sing bosok satu kok liane bagus Mas Gemoy. Lo lihat ini. Review. Wah, padet dok, delengan dok. Wah. Ayo langsung di review. Kita coba, monggo, mari cek. Amit. Nduk. Gedhe lu. Ini namanya jambu. Tuh, enggak ada semutnya, enggak manis. Manis sih. Ku enak semute gimana iki? Manis iku rupane ngono. Nis. Kayak saya negatif thinking sih. Pagi-pagi sarapan jambu kok cocot kabeh ya. Nah isi tadi lawane Mareva. Mbak Umi kok gak balik iki lawane Mareva tenan iki pokoknya. Ayu ya, ayu ayu ayu
Sekarang kita coba yang ini. Mari kita coba. Nah, harusnya kita nunggu merahnya sampai kayak gini ya, Dok. Tapi banyak yang jatuhnya, Bo. Ini dalhari. Enaknya kalau punya tanaman sendiri kayak gini, ngelak langsung seruduk. Ngelak langsung seruduk. Ini. Ini ya. Ini jambu ini. Kayaknya YouTuber kan ini. Kan ini. Ini jambu ini ya. Ini kalau langsung timplok kayak gini. Hap. Gimana? Beda ya rasanya ya. Lebih crunchy. Ini lebih keras. Enak ini loh. Sama. Enak ya. Ternyata yang di sini sudah dimakan separuh ya. Kok bisa ya dibungkus dikrikiti ya? Alon-alon ini Mbak jenenge wong luwe. Cekene barang mesti dipangan ngono kuwi wis separuh. Kali ini, kayak ada gulanya. Super manis ya, Mak, ya? Harinya cocok. Biar pintar ngomong. Pilihmen tapi. Abang, Mas. Tapi kuning delok di buahnya. Ini namanya jambu Afrika ini. Elele. Petani wong kok salah. Apa ulah? Gak ana apa-apa. Mateng urung ini. Kare koyo ceri ya. Mateng, mateng. Satu sudah. Ya, Mbak. Mbak. Cilik uwireng, iki jambu enak iki. Iki jambune dhewe iki. Nah, coba. Ini perdana, teman-teman. Ini jambu benihnya saya ambil dari belakang rumah di Tegal Delimo. Nah. Oh, tekungan iki. Lihat ini. Wah, warnanya sampai hitam, Dok. Mari kita coba. Wah, ya gurih iki, Dok. Iki bongkai. Lihat. Oh, enak lah. Ini wis jelas super manis ini. Godhonge duren. Oh, enak, Dok. Super manis. Mbak Umi jambu, Mbak Umi. Manis. Opai panen sabang iki sih. Ben ana adem-adem e. Ade kok wis durung. Aku gak ngarep. Iya ku pangan kok. Ngarep. Nah, ini pulang dari panen ubi Cilembu, kita lapar. Jadi tadi pagi kita jam 7 itu ya, teman-teman. Saya ya, maksudnya saya jam 7 kita langsung ke sawah. Terus aku lihat Mak Sun ada apa itu namanya? Jengkol ya. Tapi saya kepingin masak kacang. Ini kacang yang kemarin kita panen. Nah. Terus ini mau goreng telur. Ini telur 4, teman-teman. Saya kasih penyedap rasa. Wes itu aja. Langsung kita goreng telurnya. Nah, ini Mbak Umi bersih-bersih ya. Soalnya tadi pagi yang harusnya bersih-bersih, Mbak Umi kan ikut panen ubi, teman-teman. Nah, itu Mak Sun. Mak Sun beres-beres ya. Jadi nanti biar langsung makan gitu. Tapi Mak Sun sudah sarapan, Mak Sun? Mak Sun sudah sarapan. Kita balik. Aku tuh kalau ngoreng telur tuh suka yang agak gosong, teman-teman ya. Rasanya itu beda gitu loh. Kita angkat. Sekarang kita mau numis kacang. Ini ada bawang merah, bawang putih, kita tumis-tumis dulu ya. Nah, cabenya belakangan. Simpel aja, teman-teman, kita makannya ya, sarapan. Yang penting ada nasinya, ada lauknya, wes. Itu aja. Kalau saya tuh sebenarnya jarang sarapan. Kita masukkan cabai rawit sama cabai besar. Telur dadar.
sudah harum bumbunya, kita masukkan kacang ya. Langsung kita aduk-aduk ya. Kita tambahkan garam secukupnya. Kaldu jamur. Sedikit gula pasir. Saus tiram. Sedikit kecap asin. Kita aduk-aduk. Nah, ini kalau ada tempe bisa ditambahkan tempe, teman-teman. Buat yang suka ya, buat yang suka-suka saja. Yes, gini aja mantul. Tambahkan merica sedikit ya, teman-teman. Buat yang suka, yang tidak suka ya di skip saja. Yes, gini. Oh, enak, teman-teman. Makan itu pokoknya pas lapar, terus jangan lupa bersyukur, pasti enak, percayalah. Nah, kacang, jengkol, telur, jengkol, sarapannya jengkol, rendang jengkol, kurang mantap gimana teman-teman? Ayo. Ini telur. Monggo maem kesayangan. Ayo Ndok, gek maem sama Ndok. Ini. Delok nih keluarga online lengen jengkol isuk-isuk sarapan rendang jengkol. Aduh, kari mantep. Oke, suapan pertama buat Doli Resin, buat keluarga online. Sarapan biasa. Ayo. Monggo Mbak Isa. Bu Isa sik nyekli sapu ngalor ngidul. Ayo Mbak Isa. Ayo rendangin dok. Nikmat mana yang kau dustakan? Bu Aisyah sama Mbak Umi katanya sudah sarapan di rumah dan Mak Sun sudah sarapan tadi. Jadi tinggal saya sama Mbak Maul. Mas Gemoy masih sawah. Di sawah. Mas Gemoy nanti sarapannya double. Iki duet maut, maut. Apa dok? Iki duet maut. Duet maut, maut. Duet maut. Maut. Sama nggak dia single? Berarti nggak doyan? Iya. Doyan? Jengkol lagi pete? Jengkol tuh enak, tapi makannya jarang-jarang. Kalau sering makan juga, apa ya, bosen? Kurang sebenarnya teman-teman ya, sabaran kita habis, sudah habis. Maaf yang tidak kebagian. Oke teman-teman, saya sudah selesai makannya, Mbak Maul juga sudah selesai. Habis makan saya mau minum kopi ya. Tuh Mak Sun nyapu-nyapu. Video hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat Mbak Umi, Mbak Maul, Pak Api, kakeknya Mbak Maul, terus Pak Asri, Mas Gemoy, Mak Niah, Pak Api. Pokoknya semuanya, Bu Aisyah ya, Mak Sun. Dan terima kasih juga buat diri saya sendiri ya, yang selalu strong, semangat. Pokoknya semangat 45. Terima kasih juga buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Kalau ada salah kata mohon maaf nggih. Dan jangan bosan-bosan besok main lagi ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Dan jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mwah, mwah, love you all. Bye, see you next video.